Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa'lam wa'lam aydan annahu yushtaratu fi sihhati shalati al-'ilmu bi fardiyati shalah. Kalau jahala fardiyati asli shalati أو صلاته التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع والروضة وتمييز فروضها من سننها. نعم إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه هل كل فرض صحة أو سنة فلا والعلم بكيفيتها التي الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah, syukurillah dan ni'matillah. Kita kembali berkumpul bersama-sama mencari-cari ilmu dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bersama-sama kitab Fathul Mu'in dan sampai di bab syarat-syaratnya salat. Akhirnya yang kita baca adalah syarat kelima dari salat, yaitu wajib menghadap kiblat. Selanjutnya bisa dibilang syarat yang keenam, walaupun di sini musafir tidak menyebutkan itu, tapi ini juga termasuk syarat yang keenam. Jadi ini masih ada tiga lagi, 6, 7, dan 8. Wa'lam aydan, ketahui juga, annahu yushtaratu fi sihhati shalah, sesungguhnya disyaratkan untuk keabsahan shalat, disyaratkan untuk sahnya salat, al-ilmu bi fardiyati salat, ilmu mengetahui dengan wajibnya salat, akan kewajibannya salat. Jadi kita ini ketika salat wajib tahu bahwa hukum salatnya itu fardhu. Jadi insyaallah semua tahu. Ini syarat yang perlu diperhatikan. Memang alhamdulillah mungkin kita semua hidup di kalangan Islam, lahir muslim, kebanyakan dari kita kemudian mengetahui hukumnya sholat itu fardu. Jadi dia tahu sholat itu hukumnya wajib. Kalau tidak tahu hukumnya wajib, enggak sah. Kalau meyakini hukumnya sholat lima waktu tidak wajib, sholatnya enggak sah, hukumnya murtad. Sudah. Jadi kalau orang meyakini, ini bukan enggak tahu, tahu sholat tapi dia meyakini hukumnya sholat itu tidak wajib, sholat lima waktu. Kalau tidak tahu, tidak tahu aja, asal pokoknya Islamnya asal Islam gitu aja, sholat lima waktu nggak tahu dia hukumnya apa, asal sholat, nggak sah sholatnya. Tapi ini jarang sekali yang tidak tahu, keterlaluan. Orang di lingkungan kita ini yang non muslim aja tahu kok orang sholat hukumnya wajib buat orang Islam, seandainya nggak tahu. Dan kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, meyakini hukumnya sholat tidak wajib, yang kayak gini,
Ini beda sama tidak tahu. Dia tahu, dia ingkar kewajiban sholat. Hukumnya gimana? Jelas sholatnya enggak sah karena dia dihukumi murtad keluar dari Islam. Wajib cepat-cepat syahadat dan menghilangkan keyakinan yang salah tadi. Kama fil majmu'i war raudhah. Ini semua seperti yang tertulis dalam kitab Majmu' dan kitab Ar-Raudhah. Artinya orang itu harus tahu sholat itu wajib. Enggak boleh tidak tahu. Wa tamyizu furudhiha min sunaniha. Dan bisa dikatakan syarat yang ketujuh, membedakan fardunya dari sunnah-sunnahnya. Artinya kalau pian sholat itu pian tahu, harus tahu mana itu yang fardu dalam sholat. Minimal pian bisa membedakan mana itu yang wajib, walaupun nggak hafal semua sunnah, karena sulit ya. Nah, untuk apa namanya mengerti semua sholat sunnah seluruh sholat. Nanti kita akan bahas di depan, baru kita tahu sulit. Ternyata sunnah sholat itu banyak sekali. Ada yang menghitung 500, ada yang menghitung 1000 sunnah. Ya minimal yang wajib buat kita mengetahui fardu atau rukun-rukun sholat yang akan kita bahas sebentar lagi. Yang semua kita sudah tahu ya, jumlahnya 17, 13, atau 14, nanti akan kita bahas. Jadi kita wajib tahu itu fardunya apa saja. Kita harus membedakan. Seperti contoh takbiratul ihram, saya harus tahu itu fardu. Baca Fatihah, fardu. Ruku, iktidal, dan lain-lain, saya harus tahu itu fardu. Itu harus harus mengetahui apa saja yang wajib. An la ya'ti, dalam kitab yang lain ya, an la ya'taqida fardhon min furudhiha sunnah. Bahasa kitab-kitab dasar biasanya begitu. Seperti yang sudah kita baca di kitab sebelumnya. Kita baca dulu kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Apa kata beliau di syaratnya salat? An la ya'taqida fardhon min furudhiha sunnah. Tidak boleh meyakini salah satu fardunya salat sunnah. Meyakini hukumnya Al-Fatihah sunnah, enggak sah salatnya. Meyakini hukumnya takbiratul ihram, enggak sah salatnya. Jadi wajib fardu diyakini fardu. Kalau sunnah diyakini fardu, gimana hukumnya? Dijelaskan sama musannif. Naam. Ini taqadal ammiyu. Jika orang awam berkeyakinan. Awil alimu atau orang alim yang belajar, bukan ulama besar, bukan orang alim, artinya orang yang belajar tentang hukum sholat. Alim yang dimaksud orang yang mengerti hukum-hukum sholat. Alal aujah, untuk alim ada khilaf. Al kullu fardun sahhat. Kalau kayak kita ini, Beb, ulun ini bingung bedakan sunnah dan wajib. Pokoknya saya kalau sholat, saya yakini semuanya wajib. Itaqadal kulla fardun. Ya. Meyakini semuanya yang dikerjakan wajib. Angkat tangan dianggap wajib. Menghadap kiblat sudah kemarin kita bahas syarat ya. Berdiri dianggap wajib ya, sudah jelas memang benar wajib. Takbiratul ihram dianggap wajib karena memang wajib. Ngangkat tangan kan sunnah, dianggap wajib. Baca surat setelah Fatihah aslinya sunnah, dianggap wajib. Gimana hukumnya? Kalau orang awam sepakat ulama sah. Tapi kalau untuk orang yang alim, artinya yang mengerti hukumnya sholat, sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan gak boleh. Orang sudah tahu hukum kok harus dibedakan lah mana yang wajib, mana yang sunnah. Tapi alal aujah menurut qaul yang kuat, sah aja. Jadi diingat ya, kalau pian meyakini semua wajib, sah sholatnya. Au sunnatan falah. Atau meyakini semuanya sunnah. Nah ini gak sah sholatnya, falah. Falah tasih, gak sah. Pak, sholat itu yang pian kerjakan apa aja? Berdiri, ngadep kiblat, apa? Takbiratul ihram, Fatihah. Hukumnya apa? Hukumnya semua sunnah sudah. Hukumnya semua sunnah. Ini gimana? Enggak sah. Tidak sah. Jadi harus enggak boleh ada yang wajib diyakini sunnah, enggak boleh. Tapi kalau sunnah diyakini wajib, sah. Sunnah dikira wajib sama dia, sah. Nah ini perlu diperhatikan. Makanya kita harus belajar agar kita nggak salah perkiraan.
Nanti ada orang sholat, dia kira salam itu sunnah. Ada orang sholat, dia kira sholawat bagi Nabi Muhammad di akhir tahiyat, dikira sunnah. Gak sah sholatnya. Takbiratul ihram, dia kira sunnah, gak sah sholatnya. Niat di dalam hati, dia kira sunnah, gak sah sholatnya. Nah, kalau dia meyakini semua wajib, sah hukum sholat, sholatnya. Ya sama juga mungkin tambahan gini, ada orang meyakini pokoknya sholat itu ada yang wajib ada yang sunnah. Ini orang awam ya, khusus orang awam. Dia waktu mau sholat kan tadi gambarannya dikira semua wajib, sah sholatnya. Ada lagi yang dikira semua sunnah, gak sah sholatnya. Nah kalau Bib, saya ini gak ngira-ngira wajib, gak ngira-ngira sunnah, pokoknya saya yakin ini di sholat ada yang wajib ada yang sunnah. Pokoknya di sholat ada yang wajib ada yang sunnah. Biasanya ini banyak yang kayak gini malah. Gak hafal rukunnya sholat, masih awam ya, yang awam. Pokoknya pas sholat saya yakin ini ada yang wajib ada yang sunnah. Ini gimana hukumnya? Untuk orang awam, selagi dia tidak meyakini yang wajib sunnah, pokoknya dia global aja, di sholat ada yang wajib ada yang sunnah, selesai, global. Ini untuk orang awam gak ada masalah, selagi tidak ada fardu yang disebutkan atau yang dipilih sama dia, fardu muayyan yang dianggap sunnah. Kayak contoh Habib, saya pokoknya ada wajib ada sunnah, belum hafal masih, ini masih belum belajar, belum hafal, karena ini kita bentar lagi kan belajar, saya sekarang masih belum paham misal, pokoknya sementara ini belum, kira semuanya ada yang wajib, ada yang sunnah. Gimana? Yang penting pian jangan mengkhususkan satu fardu, contoh ruku, jangan sampai nganggap ruku itu sunnah. Kalau ada fardu dikira sunnah, gak sah. Tapi kalau yakin secara global ada wajib ada sunnah, untuk orang awam tidak ada masalah. Hanya sekarang ini kita akan bahas wal ilmu bi kaifiyatiha allati bayanuha qariban insyaallah. Dan yang terakhir, wajib mengetahui caranya sholat, ya, mengetahui rukun-rukunnya sholat, al-ati bayanuha yang akan datang penjelasannya qariban, sebentar lagi insyaallah ta'ala. Faslun, nah ini penjelasannya. Faslun fi sifatis shalah, fasal yang menjelaskan tentang tata cara sholat. Nah, kalimat sifat sholat artinya tata cara, bukan sifat bahasa kita Indonesia. Sifat yang dimaksud biasanya kalau dalam bahasa itu kan artinya sifat, sifat terpuji, sifatnya apa, warnanya apa, sesuatu yang bukan bagian dari benda itu namanya sifat. Tapi sifat yang dimaksud di bab sholat ini adalah aturan. Bab sifatul sholat, bab yang menjelaskan tata cara aturannya sholat. Arkanu sholati, rukun-rukunnya sholat. Ay furuduha, atau disebut juga fardu-fardunya sholat. Ya, rukun sama fardu di sini diartikan sama, maknanya sama. Arba'atu asyarah, arkanu sholati arba'ata asyarah, rukun-rukunnya sholat, ay furuduha arba'ata asyar, ada 14, ada 14. Bija'lit tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan, dihitung 14 karena menjadikan tuma'nina fi mahalliha di tempat-tempatnya, yaitu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ruknan wahidan, dihitung satu rukun. Jadi rukunnya sholat versi ini sekarang yang kita baca ya, versi apa, Fathul Mu'in menurut Syekh Zainuddin dikatakan jumlahnya 14. Ini diingat-ingat seperti yang dulu pernah kita baca di Safinatun Najah. Rukunnya sholat ada 17. Kok naik kitab Bib malah berkurang, mukanya bertambah. Itu cara menghitung. Ada yang bilang 14, ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Itu sebetulnya cara ngehitungnya aja. Semuanya sama.
Kalau yang bilang 17 sama seperti ini, tumaknina disebut 4 kali. Ruku tumaknina, itidal tumaknina, sujud tumaknina disebut lagi. Duduk di antara dua sujud tumaknina. Rukunya disebut 4 kali. Tambah maaf tumaninanya disebut 4 kali. Nah, 17 kalau tumaknina 4 kalinya dijadikan 1 berarti kurang 3. Jumlahnya berapa? 17 dikurangi 3 14. Ya sama aja. Jadi kata beliau tumaknina disebut 1 kali aja, sama aja kok. Dan tumaknina waktu ruku, itidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Berarti jadinya rukun salat 14. Ada lagi yang hitung 13 enggak pakai nyebut tumaknina. Enggak usah disebut tumaknina. Tumaknina tuh otomatis ketika kita nyebut ruku, sujud, itidal, duduk di antara dua sujud, itu otomatis karena rubanina itu syaratnya ruku, syaratnya itidal, syaratnya sujud, syarat duduk di antara dua sujud. Jadi tumaknina itu dimasukkan ke syaratnya rukun. Tidak dimasukkan rukun, masuk ke syaratnya rukun. Jadi jumlahnya berapa rukun salat? 13, sama aja. Yang penting jangan sampai ada rukunnya salat 1. Apa sholat? Yang penting ingat. Nah, itu enggak sah sholatnya. Jadi rukunnya sholat ada 14 sekarang ya yang kita baca ini. Insya Allah jelas ya perbedaannya ya. Jadi cuman karena cara menghitung tumakninah saja. Rukunnya semua sama, berdiri, takbiratul ihram, itu semua sama, sampai salam sama. Perbedaannya di cara menghitung tumakninah. Ada yang dihitung 4, ada yang dihitung 1, bahkan ada yang enggak disebut sama sekali tumakninah. Ahaduha, salah satunya dari rukun sholat, niyatun, niat, an-niyatun, niat. Ini rukun inti, kalau enggak ada ini, sholatnya tidak sah. Wahiyal qasdu bil qalbi, niat itu adalah tujuan dengan hati. Niat itu adalah tujuan dengan hati. Ada di hati pian, mau ini, mau itu yang namanya niat. Ya. Jadi di hati pian ini, kayak sekarang pian duduk mau bangun, dari duduk mau bangun, pas mau pas bergerak itu kan ada di hati, mau apa? Mau berdiri, itu yang namanya niat. Itu yang namanya nih niat. Jadi setiap tujuan di hati yang dikerjakan berbarengan dengan waktu pekerjaannya, setiap tujuan di hati yang ada berbarengan dengan pekerjaan itu yang namanya niat. Saya mau ngangkat ini botol. Nah, saat ada rencana di hati ketika berbarengan dengan memegang itu yang disebut dengan niat. Jadi wahiyal qasdu bil qalbi, niat adalah tujuan dengan hati, bukan yang dibaca ya. Yang di mulut itu hukumnya sunnah, nanti akan dibahas. Niat itu bukan yang di mulut. Usolli fardhal maghribi itu bukan niat. Itu talaffuz bin niat, melafadzkan niat. Semua sudah tahu, tujuan itu letaknya di mana? Di hati. Enggak ada tujuan di mulut. Mulut itu cuma mengungkapkan tujuan. Tapi letak tujuan sebetulnya di dalam hati. Wajib niat. Kenapa? Li khabarin. Karena hadis dalil. Dalilnya adalah hadis. Innamal amalu bin niat. Sesungguhnya sah atau tidaknya amal tergantung dengan niat. Kalau gak ada niat, gak sah. Niatnya ada, gak benar, gak sah juga sholatnya. Fayajibu fiha, maka wajib di dalam sholat niat. Ya, maka wajib di dalam sholat niat. Qasdu fi'liha, niatnya sholat itu bagaimana? Ini satu. Niat sholat itu diisi dengan 3 kalimat. Niat sholat itu ada 3 bagian. Satu pertama, qasdu fi'liha, bertujuan melakukan sholat, ay as-sholah. Saya mau sholat, itu namanya tujuan sholat. Kita bangun mau berdiri kan, saya mau berdiri, harus ada itunya. Kalau bahasa Arabnya usolli, bahasa yang biasa kita pakai di Kalimantan, sahaja aku sholat, itu namanya qasdul fi'il, bertujuan mengerjakan sholatnya. Ya, litamyizi an baqiyatil a'mal af'al. Kenapa kok perlu ada nama usolli, saya mau sholat? Iya,
tujuannya membedakan dengan amal yang lain, membedakan berdiri pian dengan berdiri biasa, membedakan duduk pian dengan duduk biasa. Yang mau kita kerjakan kan ada berdiri, ada ruku, ada sujud, membedakan dengan pekerjaan yang lain. Itu tujuannya niat. Jadi tamyizil ibadah anil adah, membedakan ibadah dari selainnya. Wa ta'yinuha, dan yang kedua bagian dari niat, ta'yinuha, ta'yin, dia jelaskan, ayana, dia nyatakan dengan jelas apa yang mau dikerjakan, sholat apa, ta'yin, artinya dia pilih sholat apa, min duhrin au ghairiha, contohnya sholat duhur atau selainnya. Jadi harus ada usolli. Yang kedua, ta'yin, jenis apa sholatnya yang mau dikerjakan, duhur, asar, maghrib, isya atau subuh, itu wajib disebut. Gak bisa kita sholat sholli Allahu Akbar untuk sholat wajib, ya, untuk sholat wajib gak boleh, harus disebutkan ta'yinnya. Tadi kita sudah pakai maghrib kan, sholli fardol maghribi, ada sebutkan. Kenapa? Litatamayyaz an ghairiha, agar membedakan ini sholat apa yang kalian kerjakan, maghrib kah, isya kah, duhur kah atau subuh kah, harus ada perbedaannya. Fala yakfi, gak cukup niyatu fardil wakti, mengerjakan niat fardil wakti, saya niat fardu di waktu ini, saya niat fardu yang wajib saat ini, gak sah. Itu contoh aja ya, dan insya Allah gak ada yang pakai ini kan, jarang. Kita dari kecil udah dididik kan, usalli fardul maghribi, usalli fardul subhi. Nah itu sudah enak itu. Ada bab kayak gini nih, sekarang yang kita bacakan penjelasan. Ya, penjelasan kan, ini harus ini, harus ini, harus ini. Kalau dari kecil biasanya alhamdulillah kita enggak pakai dijelaskan tapi suruh baca. Baca usolli fardhal maghribi. Nah, itu cara mengajar berbeda-beda sesuai dengan tingkatan ilmunya, akalnya dan umurnya. Nah, kita ini harus tahu karena kita sudah dewasa, sudah mulai paham. Kita harus paham ini. Jangan sampai nanti cuman ikut-ikutan usolli fardhal maghribi tapi enggak tahu. Hasilnya nanti bisa salah. Kalau kita gak tahu, gak terucap, kelupaan, kita gak paham hukumnya, dia kira sah-sah aja sholatnya, akhirnya malah tidak sah. Makanya kita harus paham. Jadi harus usolli, qasdul fi'il, harus disebutkan duhur atau asar, disebut dengan ta'yin. Ya, satu lagi, masih di depan, cuman saya sebut sekarang, wa niyatun fardin, dan wajib juga niat disebutkan fardu, biar gak putus ya. Jadi ada qasdul fi'il, ada ta'yin, duhur atau asar, ada disebutkan fardiyahnya, usolli fardu, fardha duhri, harus ada fardunya kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib pian harus sebutkan fardu, sholat wajib atau wajib sama aja. Usolli, saya sahaja sholat fardu duhur, saya sahaja sholat wajib duhur. Ya, jadi wajib disebutkan itu, harus termasuk rukun. Usolli fardu, fardu duhri, usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, usolli fardul subhi. Ada tiga kalimat ini, minimnya niat. Jadi kalau yang masih baru belajar niat, kan niat itu membingungkan kadang-kadang ya. Apalagi pas takbir, Allah, pusing, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, bingung akhirnya, karena kepanjangan, usolli fardul maghribi, salat rakaatin, mustaqbilul qiblati, ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar cuma dua kalimat, niat di hati panjang, usolli fardul maghribi, salat rakaatin, mustaqbilul qiblati, ma'muman, adaan lillahi ta'ala, 10 kalimat, makmuman adaan lillahi ta'ala, 10 kalimat di hati, 10 di mulut, cuman Allahu Akbar. Ini gimana ceritanya ini? Kan wajibnya niat di dalam hati. Nah kalau pian bingung, dan memang bersemua di awal, udah pakai yang pendek tadi aja, usolli fardul maghribi, Allahu Akbar, mulutnya takbir, di hati usolli fardul maghribi, sahaja aku sholat fardul maghrib, sah sholatnya. Atau gak usah pakai sahaja ya, aku sholat fardu maghrib, sah juga itu. Saya sholat fardu maghrib, sah.
Kalau sholat fardu wajib disebutkan duhur atau asar. Walau kana seandainya sholatnya al-maf'ulah yang dikerjakan naflan, sholat nafl ghairu mutlak, bukan nafl mutlak. Ya itu contohnya, nafl mutlak sudah ketahu semua ya, bersama-sama kita sudah bahas di kemarin di bab waktu sholat. Ada yang namanya nafl mutlak. Nafl mutlak itu sholat sunnah gitu aja. Sholat sunnah apa? Gak ada namanya. Memang sholat sunnah, waktunya gak ada, sebabnya gak ada. Kapan aja pengen ngerjakan, saya sholat sunnah 2 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah gitu aja. Kalimat sunnah mutlak, kalau bahasa kita tuh mutlak itu artinya gak ada tambahan apa-apa. Gak ada takyid, gak ada jenis khusus. Sholat sunnah gitu aja. Nah kalau sholat sunnah selain sunnah mutlak, contohnya rawatib, qobliyah ba'diyah, ya, wasunanil muaqqatah, sholat sunnah yang punya waktu, duha, witir, kayak Idul Fitri, Idul Adha, audati sababin, atau sholat sunnah yang pakai sebab, tahiyatul masjid, wudu, entah sebabnya mutaqaddim atau mutaakhir, istikharah, ihram dan lain-lain. Sholat sunnah yang 3 ini, ya, yang 3 jenis ini, yajibu fiha ta'yinu, wajib di dalam niatnya ta'yin, bil idhafati ila ma yu'ayyinuha kasunnatid dhuhr awil qabliyah awil ba'diyah. Dia wajib ya ta'yin, ya wajib ta'yin ditambahkan ila ma yu'ayyinuha, pada yang ditakyidkan dari sholatnya seperti sunnah duhur, qobliyah atau ba'diyah. Jadi wajib ditambahkan, idhofah, disandarkan pada sholat yang ditentukan. Kayak contoh, usolli sunnata, usolli, sunnahnya gak harus disebutkan ya. Usolli, sebutkan jenisnya apa. Usolli qobliyah, qobliyatal isya. Usolli qobliyatas subhi. Usalli ya. Usalli qobliyatal asri. Jadi dia wajib menyebutkan jenis salatnya. Usalli duha, usalli witra. Nah ini sudah kita ketahui ya. Jadi wajib disebutkan, wajib ta'yin. Kalau salat sunnahnya yang pakai waktu atau ada sebab, ya pakai sebab, itu wajib disebutkan. Contohnya tadi, kasunnati duhur al-qobliyah awil ba'diyah, seperti sholat sunnah duhur wajib disebutkan usalli sunnatad duhri, usalli qobliyatad duhri, usalli qobliyatal usalli ba'diyatal duhri, maaf, qobliyat duhur usolli qobliyatad duhri, ba'diyat duhur usolli ba'diyatad duhri. Lengkapnya ya usolli sunnata qobliyat duhur. Itu harus disebutkan itu ya qobliyahnya. Qobliyah duhur au ba'diyah duhur. Walau lam yu'akhiril qobliyah. Wa in lam yu'akhir al-qobliyah. Sekalipun sekalipun tidak diakhirkan sholat qobliyah. Kita sudah baca dulu bersama-sama ya. Kalau pian sholat sebelum duhur, sholat sunnah rawatib, ini bahasanya, walaupun qobliyahnya dilakukan sebelum sholat, bukan ba'da sholat fardu. Maksudnya gini, kita sudah ketahui kayak tadi maghrib, kita ambil misal ya, ikut kaul ulama yang mengatakan ada qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib kan boleh pian kerjakan sebelum maghrib, bisa juga dikerjakan setelah sholat maghribnya. Sudah kita bahas dulu ya. Qobliyah isya nanti boleh dikerjakan sebelum sholat isya, bukan sebelum waktu isya, sebelum sholat isya. Dan qobliyah isya bisa juga pian kerjakan setelah sholat isya. Qobliyah
Karena qobliyah itu masuk waktu sesuai adzan, keluar waktu dengan keluar waktu sholat. Ini sudah kita bahas. Jadi saya ulangi, qobliyah itu bisa dikerjakan sebelum sholat isya, misal isya nanti ya. Sebelum isya kita sholat sunnah qobliyah, itu jelas. Memang begitu tempatnya, pasnya, afdolnya. Tapi qobliyah isya masih juga bisa dikerjakan setelah isya. Kayak kita datang ke masjid, orang udah sholat isya, belum sempat qobliyah kan, langsung sholat di fardhu isya, Allahu Akbar, jadi makmum. Selesai salam, sholat qobliyah. Habis itu lanjut ba'diyah. Boleh. Jelas ya? Nah, ini kata musannif, wa illam yuakhiril qobliyah. Walaupun tidak mengakhirkan qobliyah, artinya kan qobliyah boleh ditaruh setelah sholat, diakhirkan setelah sholat isyaknya misal. Walaupun enggak diakhirkan kan berarti sebelum adzan isya, sebelum sholat isya, bukan sebelum adzan. Adzan isya, sebelum sholat isya akan kita nanti sholat sunnah qobliyah. Kata ulama, walaupun pian langsung kayak gitu, tetap wajib nyebut qobliyah isya. Walaupun sebelum isya, kan namanya sholat sunnah qobliyah, tetap wajib nyebut qobliyah isya. Seandainya ada yang bilang, ngapain juga nyebut qobliyah? Usolli, saya sholat sunnah sebelum isya, misalnya ya. Saya sholat sunnah sebelum isya. Ada yang bilang, ngapain disebut sebelum isya? Udah jelas kita belum sholat isya. Jadi gak usah disebut lah, saya sholat sunnah isya, gitu aja. Gak pakai qobliyah. Saya sholat sunnah isya, boleh gak? Gak boleh. Walaupun memang waktunya sebelum isya pian kerjakan, tetap harus disebut qobliyah. Kenapa? Ya tadi, untuk membedakan. Jadi wajib ta'yin. Wa in lam yuakhiril qobliyah, walaupun ya tidak diakhirkan qobliyah. Karena kalau qobliyah diakhirkan, sholat isya dulu baru qobliyah, kan jelas membedakan ini mana qobliyah mana ba'diyah. Kalau sebelum duhur, sebelum isyanya kita sholat sunnah qobliyah, tetap juga wajib disebut. Maksudnya begitu. Intinya, kalau pian sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, itu harus disebut qobliyah dan ba'diyah, wajib disebut. Usolli sunnata qobliyah duhur, usolli sunnata qobliyah ba'diyah duhur, usolli sunnata qobliyah isya, usolli sunnata ba'diyah isya. Wa mithluha kullu sholatin laha sunnatun qoblaha au sunnatun ba'daha. Begitu juga setiap sholat yang mempunyai sholat qobliyah ataupun ba'diyahnya. Ya, contohnya kan tadi duhur, begitu juga sama maghrib, isya, subuh, asar, mirip semua. Harus qobliyah sama ba'diyahnya wajib disebutkan. Wa mithluha kullu sholatin laha sunnatun qoblaha au sunnatun ba'daha. Wa ka'idil adha awil akbari awil fitri awil asghar. Begitu juga sholat id, wajib disebutkan idul adha. Wajib disebutkan Idul Fitri, Idul Akbar. Kalau Idul Adha bisa disebutkan Idul Akbar. Usolli sunnata Idul Adha, usolli sunnata Idul Akbar. Itu wajib disebutkan Adha sama Akbarnya. Awil Fitri, awil Asghar, atau usolli sunnata Idul Fitri, usolli sunnata Idul Asghar. Itu wajib disebutkan. Enggak boleh fala yakfi salatul Id. Maka enggak cukup, enggak sah pian nyebut usolli sunnatal id Allahu Akbar. Enggak boleh. Hari raya Idul Fitri niatnya begini, usolli sunnatal id Allahu Akbar. Sah enggak? Enggak sah salat sunnahnya. Lu kan sekarang hari raya Idul Fitri, enggak usah disebutlah Idul Fitri, paham aja. Malaikat paham. Enggak, ini bukan masalah malaikat paham. Kita itu wajib nyebut, wajib mentakyinkan niat. Paham maksudnya ya? Di Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, sampean tuh kalau niat sholatnya harus usolli Idul Fitri, harus ada Idul Fitrinya. Nggak boleh usolli Id gitu aja, saya sholat sunnah lebaran misal, nggak boleh. Harus lebaran Idul Fitri, harus ada lebaran apa, itu maksudnya musannif. Usolli, saya niat sholat sunnah Idul Adha, harus ada adhanya. Nggak boleh saya sholat sunnah hari raya, saya sholat sunnah Id gitu aja gak sah.
harus tahu ini hari raya apa, Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi wajib disebutkan, ditakyinkan. Wal witri begitu juga sama, wajib mentakyin salat witir. Sawa'un al-wahidah wazza'idah 'alaiha. Sama halnya witir yang disebutkan satu ya, ataupun witir yang lebih dari satu. Kalian mau sholat witir satu, mau sholat witir tiga, wajib menyebutkan usalli sunnatal, usalli sunnatal witri, usallil witra, salah satu usalli sunnatal witri atau usallil witra, itu wajib disebutkan jenis apa, jenis sholatnya witir. Bib, saya udah pasti tiga sholatnya, gak usah lah disebutkan witir lagi, gak usah disebutkan ganjil lagi, harus disebutkan. Ini masalahnya bukan orang paham atau tidak, malaikat paham atau tidak, bukan permasalahan pasti ganjil atau tidak, bukan, tapi masalah niat kita. Pian sholatnya satu rakaat kan pasti ganjil, tetap harus niat witro satu. Wa yakfi niat al-witri min ghairi adad, dan cukup niat sholat witir tanpa menyebutkan jumlah. Jadi kalau pian usolli sunnatal witri cukup sudah, mau nyebut satu, nyebut tiga, atau gak disebut jumlah sama sekali, sah-sah saja. Nanti selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi kalau nanti malam mau sholat witir, usolli sunnatal witri, bib, saya gak sebut jumlah, berapa sholatnya, terserah, mau satu, mau tiga, yang penting kan ganjil. Kalau disebutkan, ya kalau disebutkan baru sholat satu, satu, tiga, tiga. Tapi kalau gak disebutkan, sah gak sholatnya? Sah. Witir itu gak harus disebutkan jumlah berapa, yang penting sholatnya tetap kan ganjil dan disebutkan witirnya. Nah, itulah yang disebut dengan ta'yin. Nanti insya Allah sisanya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih ada kesempatan, jika ada yang mau bertanya silahkan. Okay. Pertanyaan, sholat yang cepat sah gak sholatnya? Nah, kalau pertanyaannya global begini, sholat yang cepat sah atau tidak, ya, tergantung cepatnya bagaimana. Kalau sempurna rukunnya, ya sah. Kalau tidak sempurna rukunnya, gak sah. Nah, kalau gak ada tumanina gitu kan. Jadi biasanya ini kalau kalimat sholat cepat sah gak? Sah, asal tumanina. Kalau gak tumanina, ya gak sah. Ada orang sholatnya lama tapi gak tumanina. Pas berdiri lama, ruku, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Liman Hamidah. Pas ruku gak pakai tumanina, gak sah juga. Jadi sholat itu harus sesuai. Jadi pernah ada cerita, atau nantilah kita bahas ceritanya panjang. Ada sahabat datang, ada seseorang datang ke masjidnya Rasulullah SAW, sholat. Disuruh sholat, selesai sholat datang ke Rasulullah SAW, sama Rasulullah ditegur, sholli. Sholat lagi. Loh ya Rasulullah, saya sudah sholat. Kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Padahal dia udah sholat. Rasulullah bilang, kamu belum sholat. Disuruh wudu, ahsinil wudu, perbagus wudu, wudunya yang benar, dan disuruh tumakninah di dalam sholat. Karena kalau gak tumakninah tidak dihitung, tidak sah sholatnya. Silakan. Kita lagi sholat sunnah, kita lagi sholat sunnah kan, di belakang ada yang nempuk mau jadi makmum, gimana hukumnya? Orang jadi makmum syaratnya itu yang penting sholatnya tidak berbeda nidzomnya. Sunnah jadi makmumnya apa, jadi imamnya wajib dan seterusnya, itu sah. Yang penting sholatnya nidzomnya tidak beda. Kayak contoh orang sholat wajib, orang sholat jenazah kita jadi makmumnya, gak bisa, karena kan jelas gak ada ruku. Atau orang sholat sunnah kusuf yang pakai dua ruku, yang pakai dua ruku dengan cara yang berbeda, kita gak bisa jadi makmumnya. Kalau sunnah kita jadi wajib, sah aja sholatnya. Ya, kita gak tahu gitu, apalagi gak tahu, sah aja. Sah aja. Mungkin kalau disengaja ada pembahasan sama ulama, tidak dapat fadilah berjamaah kalau berbeda. Tapi kalau yang seperti tadi, sah. Kita gak perlu ngasih tahu juga, sholat aja seperti biasa. Pertanyaan,
Bagaimana ukuran orang awam? Apakah orang mu'alaf termasuk orang awam? Iya. Ukuran orang awam itu dia yang belum belajar. Dia yang belum belajar dengan kaifiyatus sholah, aturan sholat, itu disebut dengan orang awam. Dan orang alim seperti yang saya bilang tadi bukan ulama, tapi golongan orang-orang yang belajar aturan sholat. Ini pian yang istiqomah belajar kayak gini, kita belajar rukun sholat nanti istiqomah, pian belajar sungguh-sungguh, masuk kategori alim di bab ini, di bagian ini. Jadi harus bisa membedakan. Pertanyaan kedua, bolehkah sholat sunnah safar dikerjakan waktu yang dilarang? Sholat sunnah safar itu ada dua, ada qobliyah sama ba'diyatus safar. Ada qobliyah sama ba'diyatus safar. Nah, sholat yang dilarang kan sholat yang sebabnya mutaakhir. Sholat dulu baru sebab. Di waktu yang dilarang kan kemarin sudah kita bahas ya. Habis subuh sampai terbitnya matahari dan terangkat, ukuran orang melempar tombak 16 menit. Habis waktu zawal cuman beberapa detik saja, dan habis asar sampai tenggelam matahari. Itu dilarang sholat sunnah yang sudah kita bahas. Yang dilarang sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Nah, kalau sholat sunnah safar itu ada dua. Ada qobliyatus safar, sebelum pergi. Nah, qobliyah safar kan sholat dulu baru pergi. Nah, ini dilarang. Kalau ba'diyatus safar, pulang dari pergi, ya karena dia pulang disunnahkan sholat. Ini gak dilarang. Kenapa? Sebabnya duluan. Sebabnya dulu, duluan. Dilihat aja. Kalau ba'diyah itu kan sebab dulu baru sholat. Ba'diyah itu safar, sebab dulu baru sholat sunnah. Jadi tidak dilarang walaupun di waktu terlarang. Oke, silakan. Adzan duhur kita mau ke masjid, dari rumah sudah niat, saya mau ke masjid niat, apakah nanti pas di masjid pas sholat ngulangi lagi niatnya? Dari rumah kita berangkat ke masjid, dalam bahasa Arab itu namanya azm, bukan niat secara khusus bukan, tapi namanya azm, rencana. Nah, niat yang dimaksud secara fikih kita Imam Syafi'i ya, kebanyakan mazhab juga begini, niat itu qasdul fi'li muktarinan bi fi'lih. Bertujuan melakukan sesuatu tapi sambil mengerjakannya. Jadi saya niat sholat duhur, kapan itu niat? Berbarengan dengan awal sholat duhur, itu yang namanya niat. Kalau sebelumnya, kayak pian duduk sandaran di tiang, jangankan dari rumah, pian duduk sandaran di tiang, bangun mau sholat duhur, kan jalan cuma berapa langkah aja ini, itu niat bukan? Belum kan, belum disebut niat, tapi namanya azam. Jadi wajib niat lagi ketika takbiratul ihram. Nanti untuk lebih jelasnya ini akan dibahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح